小布那的 baby 呢？真是太棒了！你是在前年买的吗？对啊，你怎么知道？知道，什么东西前年买？哎，全年比较寄比较方便啊。对啊。对啊，全年超快的。你要接通报单吗？啊？你要接通报单吗？对啊，要啊。要。要几个？等一下，我们用完再煎好了，不然怕冷掉。对。我这几天都没什么。要用很多吗？全部。全这个，吃不完。吃不完就隔天再把它洗一洗啊，不然就先丢一半了，因为我觉得这个。对啊。他给你吃的、哦，小心，拜拜。没有猪肉啊，我买的都是那个鸡肉。好，谢谢。不会啊，大家一起吃。嗯，谢谢。我不会点。啊，你用我的酱菜用。哇，你叫姐姐当你助手啊？啊哦，我突然熬头都血了。哈哈。不喜欢干。哦。这个肉，等一下我要把它切一切，全部加下去。Nah, teman-teman, jadi ini video saya buat di hari Senin malam. Kebetulan setiap hari Senin malam itu anak majikan saya selalu libur. Karena dia kerja di sebuah restoran, jadi liburnya bukan Sabtu Minggu, tapi hari Senin. Dan ini pertama kalinya majikan besar saya yang satu rumah itu belanja dan pengen makan bareng sama kita bersama. Sama saya, kakek dan anaknya di rumah sini. Karena majikan saya itu sangat sibuk banget, teman-teman. Jadi kalau untuk majikan saya itu nggak pernah makan masak sendiri, selalu makan beli.这个比较有营养，是减肥的人吃这个比较好。那个没有调味啊，就吃水煮的啊，知道？我前一阵子很喜欢吃这个。ini sekarang anak majikan saya sedang memotong daging dada ayam teman-teman. Dan asal kalian tahu kalau bahasa Jawa di tempat saya itu tangannya kede, jadi dia itu motongnya pakai tangan kiri. Aku bilangnya sama dia, oh serem, takut kamu gak takut kena pisau. Katanya udah terbiasa dan emang dari kecil kalau motong itu selalu menggunakan tangan kiri. Kemudian ini juga ada tahu yang diiris-iris. Jadi di sini saya itu mendampingi dan mengarahkan bagaimana cara masaknya. Dan saya juga menjelaskan sama anak majikan bahwa kursinya itu rusak, hati-hati. Yang bagus cuma dua. Yang lainnya itu nggak bisa didudukin karena kakinya semua patah. Aku mengingatkan untuk hati-hati karena aku sebelumnya nggak bilang ke anak majikan, cuman bilang ke majikan saya saja. Dan malahan tadi itu nggak sengaja anak majikan saya menuangkan ada sebagian makanan yang tercampur babi, ditaruh ke dalamnya, jadi saya nggak bisa ikut makan. Sayang sekali ya, padahal enak banget. Kalau masak kayak gini jadi teringat Cece, karena setiap Cece datang itu selalu membawakan makanan yang berkuah. Karena sekarang lagi musim dingin, jadi lebih bagus itu makan makanan yang berkuah untuk menghangatkan tubuh kita, teman-teman. Dan tadi pas lagi masak, ada ketidaksengajaan dari anak majikan saya yang mencampurkan suejiao, kalau bahasa Indonesianya kurang tahu apa sih, itu ke dalam kuah tersebut. Ternyata suejiao itu berisi babi. Ini sekarang anak majikan saya lagi cek rasa, apakah rasanya udah pas atau belum.
kemudian katanya kurang asin, jadi sekarang ditambahkan garam dan juga penyedap rasa. Dan di akhir video saya bikin sambal bawang dan juga telur ceplok, teman-teman. Nggak masalah, lebih nikmat. Karena mau gimana lagi, udah terlanjur ada babi di dalam masakan tersebut. Nah, teman-teman, sekarang masakannya udah mateng. Saya mau nyuruh kakek cobain kuahnya udah pas apa belum. Dirasakan dulu ya kakek, tergantung selera kakek. Kobu koshien. Akong he kan kan. Hai se kei. Oke ma? Jang kang kang hao. Oke. Oke, hao. Oke, tu hao le. Nah, teman-teman, akhirnya sudah siap untuk disajikan. Dan sekarang ini aku ngambil secukupnya dulu buat kakek. Nanti misal kurang, saya tambahkan lagi ya. Oke, sekarang saya persilahkan untuk kakek buat makan. Dan ini ada anak-anak majikan yang datang menambahkan satu telur ceplok karena kakek emang sangat suka makan telur. Makan malam. Makan malam. Sewanjan. Makan malam. Man si hentang oh. Iya, makan malam. Akhirnya waktunya makan, teman-teman. Nyambel bawang. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Amin. Tak tutup dulu. Tuh TV-nya masuk. Sambel. Alhamdulillah udah selesai makan buat ganjal perut. Karena tadi tuh ini udah kemalaman banget, udah mau jam 9.
tadi anak majikan minta dibantuin masak sapu-sapu. Terus sapu-sapu ini ada babinya, jadi saya nggak bisa makan. Terus saya makan sambal bawang sama nasi aja, lebih enak dan mantep. Tapi tadi majikan aku makan duluan sih, aku nungguin mereka habis makan baru aku makan. Yaudah cukup sekian video saya, sampai jumpa di video selanjutnya.